kau selamatkanlah aku daripada mana juga, ya Allah. Kalau dia jumpa aku lagi, mampulah aku nak potong kepala dia. Eh, aku dah ahulah kena kan ni. Lama, sejam dia aku tunggu. Kalau tak boleh nak pergi tu, kabarlah bawa. Ni, Yusuf aku je. Aduh, sakit. Oh, bawa rendah tu bawa ni. Wah, ni cakap seorang. Danya sikit ya. Ovi, aku tahu. Aku ada kita, aku ada plan. Apa? Kalau mu on, aku on. Baik. Aku nak tahu momen ya. Kita akan tengok cerita ni. Cerita ni memang trending dah ni. Ramai orang tengok. Aku minat lagu-lagu. Apa? Biar ya. Sekarang ni kita nak bincang pasal plan kita. Okey. Sebab mu seorang ke? Senang aku. Awak ni pai-pai lah ke? Nak ajak tengok-tengok benda, tengok wayang. Ha ni, kita tengok cerita ni. Let it go. Oh. Tak timbir. Oh, bye. Dah tengok tak? Boleh. Okey. Kalau boleh, hari satu ni kita kumpul sini pukul 9. Pukul 9? Apa? 18 kali dah buat cancel last minute. 18 kali? Oh, aku saja je. Bukan segi aku ada hal. Tapi ada 18 kali tu aku saja sebab aku nak tahan imam mu. Kali ke 19 ni okey? Ke 19 ni, orang lain macam. Kalau orang yang lain macam ni aku memang... Memang best lah. Memang mengancam lah orang dia. Kita tengok hari tu. Okey, kita tengok hari tu. Okey. Apa nak kakak dia? Bawa kedai lagi? Kamu beli mana ni? Aku beli. Aku beli kat Fikri Store. Ya ke? Ya. Banyak barang-barang untuk jam ni. Cari okey. Harga pun murah. Harga murah? Positif percuma. Layak pun sama kot kan? Layak pun sama. Aku tak percuma tu. Yang penting trusted bang. Memang tak akan tipu. Banyak punya aku tengok. Memang confirm murah ni. Ya, betul aku beli. Barang sampai pun elok. Ye memang jual barang ni je ke? Tiga ni lah ye jual. Dok, banyak lagi. Banyak lagi. Kalau pun tengok kat fikir.store tu, tengok banyak ada kurta jubah. Kurta dia juga? Bukan setakat pakai lelaki. Pakai perempuan pada. Kalau mau ada ke fan lah esok bila. Kasih-kasih puan dia. Boleh. Boleh beli kat tu. Sedap tu. Harga pun murah. Ada diskaun. Positif free. Dan trusted. Memang ada rugi lah kalau mau beli. Aku nak teragak sebab aku macam hari kot barang-barang macam gini eh. Boleh. Nampak macam market sikit. Mugi je kat fikri.store. Okay. Okey, aku pergi dulu lah. Jadi kita jumpa lah hari satu ni. Baik. Ingat hari satu. Okey. Pukul 10 dah ni. Boleh mari Izu ni. Tak ada mesin tu. Ini kata 19 kali ni lah. Udah lain macam. Ni jangan macam-macam. 19 ni molek lah orangnya. Tapi orangnya tak molek ni kecundang ni. Kita try call.
kau tak dapat. Sekali? Sekali lagi? Kenapa lagi kurang tadi kau? Orang kata senang belah, kau dah senang belah ni boleh lah. Oh, tu kata, oh cu lah. Kalau mana cu senang belah ni? Dia cu. Kau cu undang dia. Macam ni aku nak nafis sekarang ni. Satu jam aku masih masa tidur aku. Kalau aku jumpa dia kat luar, kalau aku jet kot ni. Dah sampai tidur. Kau. Ha, tu buat cerita je. Oh. Patulah. Apa ni pening. Tu sangat awal sangat apa. Meracang pun sangat apa. Dah okey tu racang awal. Dah, biasa kalau ni pening galak kita biasa eh, kalau macam orang kita. Dia biasa kalau lewat-lewat baru jadi. Dia kalau awal-awal tak jadi. Gitu pula. Oh, haa. Orang Melayu kan macam tu. Tanya, kena rancangannya dalam minit lah. Oh, haa. Oh. Tak apa yang kata, 12 kali ni awal raya boleh. Aku tengok dalam Twitter, tengok dalam Instagram. 18-19, auranya baik, padu. Tapi aku tengok, oh, aku ni, tak mantu. Memang lah. 18-19 tu, tahun lepas. 19-20 lah. Oh, patut pun. Kayaknya hot 18-19 tu ketinggalan zaman lah. Yelah, lapuk kata aku. Wah, duduk jalan-jalan tu. Ya, aku letih kan. Tu lah. Allah, sakit pada tunggu aku sejak aku tunggu. Macam ngandung pula. Ya, tu. Aku bazirkan masa aku. Satu jam. Untuk tunggu je kat taman ni. Dah lah panahnya. Hashtag Melayu lah. Hei, aku sini. Hei. Aku bersosok ni pun apok. Oi, kalau kecil aku dah tahu lah. Tu bukan Zul. Tu. Ni bakal cing mari ni. Ini kena tu. Edik. Oh, sungguh ah Fi kebo. Comel-comel lah ke barang dekat Fifi Dot Store ni. Oh, boleh beli eh. Dah lah murah ada. Ui, ada belaka. Jaket ada, hoodie ada. Topeng muka dia kok. Comel adik. Comel. Baju budak dia kok. Ni. Hai. Macam api dia. Baru kabar pasal api mari dulu. Dek. Man mari dek. Man. Man ninja. Aku pergi dulu dek. Pergi dulu nak dek. Semen ya. Ini malak sih dek. Ya Allah, kau selamatkanlah aku daripada maninga, ya Allah. Kalau dia jumpa aku lagi, mampulah aku ni patah kepala dia. Eh, aku rasa clear sini. Haa, nak pergi mana? Apa dah buat? Benda benda bicang pun. Benda bicang siapa? Kamu tahu tak, satu bicang pun dia berada situ. Paling bendering. You know bendering. Aku macam Afi, aku memang betul-betul ada duit. Aku punya duit sebab aku nak beli barang kat Fiki Dot Store. Aku tengok murah-murah lah ke dah, comel. Aku tahu banyak duit. Habis tu kabur lah, wawai, Jumaat tu ada. Ada dah. Tahu aku bangun pagi-pagi. Tengatuknya masa aku mandi. Satu bicang aku tengok panas diri tu. Petang-petang Malaysia, ni panas. Nama pun Melayu. Aduh mu, macam tak biasa dengan orang Melayu. Tu mana awak kita? Main, kita lah. Tak tahu tak. Kita ni, kalau nak janji orang, janji molek. Janganlah kalau kita janji tu. Lepas tu, kita tak tepati janji lah. Okey lah, aku minta maaf banyak lah. Tapi aku janji Fi. Aura ke-21 ni, ni masa ke berapa lah? Kalau masa ke-20 lah. Aura ke-20 ni aku akan pergi. Percaya kat aku Fi. Aku takkan buat aku kesilapan yang lalu. Eh, aku dah percaya mana. Orang Melayu ni gini lah. Kali buat. Dah, hak ni kali buat. Lepas tu buat pula. Lepas tu buat pula. Tu, tak habis-habis. Hak ni janji. Bukan sama pula. Hak ni janji ni sikit.
Tolong. Dan tiba-tiba aku baca dalam buku tek form 3. Ia penuh juga. Mungkin yang gitu. Eh, hey, Siti Nurhaliza. Hai! Hai! Hei! Sedang mencari kasut, beg, hoodie, cap dan lain-lain, jangan risau. IG Shop Fikri.store menjual semua barangan tersebut. Harganya yang amat berpatutan serta postage-nya percuma. Anda boleh dapatkan barangan-barangan tersebut di IG Shop Fikri.store.